Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak berpanjang lebar. Yang saya hormati dan banggakan Ibu anggota DPR Republik Indonesia. Di sini anggota MPR. Bapak Ibu ya, saya dulu juga nggak tahu MPR itu apa. DPR itu apa? MPR itu adalah gabungan anggota DPR Republik Indonesia dengan DPD RI. Digabung menjadilah MPR. Nah itulah. Nah, saya juga nggak paham itu Pak. Apa MPR nih? Rupanya digabung. Kalau bisa, nah, DPR RI, DPD RI. Nah itulah. Selamat datang Ibu yang juga warga Kapuas. Selalu mencintai masyarakat Kapuas. Terima kasih. Saya hormati dan banggakan Bapak Wakil Bupati, Bapak Kasdim, Bapak Wakili Bapak Dari. Kemudian ini juga seluruh kepala opini dan seluruh warga Kopri yang selalu saya cintai dan saya banggakan. Dan seluruh anak-anakku, mahasiswa, pelajar yang luar biasa pada hari ini. Dan seluruh hadirin yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan siap walafiat, penuh kekeluargaan dalam rangka kita nanti mendengarkan apa itu empat pilar. Nah, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Saya kira saya tidak berpanjang lebar. Yang jelas saya bangga dengan Kopri Kabupaten Kapuas. Saya bangga dengan seluruh mahasiswa, seluruh pelajar Kabupaten Kapuas. Saya bangga dengan masyarakat Kapuas. Saya bangga sebagai masyarakat Kapuas. Kita bangga sebagai masyarakat Kapuas ada wakil kita di DPR Republik Indonesia. Terima kasih. Bukan karena istri bupati, karena bapak ibulah yang memilih beliau sehingga tinggal di Jakarta meninggalkan saya sendiri di Kapuas. Makanya tiap hari saya undang bapak ibu kalau mau berucap kita ngobrol sampai jam 3 malam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita tetap semangat, kita bersatu, kita bergandengan tangan melangkah bersama menuju satu titik, yaitu masyarakat Kapuas yang hebat, masyarakat Kapuas yang sejahtera, masyarakat Kapuas yang bermartabat. Demikian dan akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka sosialisasi empat pilar kebangsaan saya nyatakan secara resmi dimulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om Sahe 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 Sahe. Namo Buddhaya. Selamat pagi menjelang siang. Tetap semangat. Sebentar lagi kita undi itu TV. Itu kulkas. Kulkasnya pintu 3. Terima kasih. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Bupati Kapuas.